Bintangmu, meski berat ku melepas kepergianmu. Deklamasi boleh ya, baru dimulai atau dimulai sambil nunggu lekat? Dimulai aja ya Bu, supaya tidak kemalaman. Suasana sudah mulai mendung. Baik, adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Iya, boleh dong tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Hebat sekali semuanya, masih tetap semangat. Nah, belajar di luar sekolah karena sebentar lagi kurang lebih 2 atau 3 bulan adiknya sudah mau melanjutkan ke SD. Siapa yang sudah mau SD? Coba angkat tangan dulu. Wah, banyak ya yang sudah mau SD. Siapa yang mau KTK besar? Nah, ada juga. Siapa yang sebentar lagi mau SMP? Ada juga. Pokoknya adik-adik yang cuma yang pasti sebentar lagi adik-adik mau melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi. Maka hari ini semuanya diajak bergembira, diajak bersenang-senang dikit Pak. Dan Pak Farid pesan, adik-adik harus tetap semangat belajar, semangat pintar. Nah, berdiri kalau mau jadi anak pintar ya. Berdiri, Pak Dodet akan menyeleksi, akan memilih siapa nanti yang beruntung dapat hadiah. Ya, berdiri semuanya yang adik-adik. Kalau mau jadi anak pintar berdiri ya. Kecuali yang masih dalam kandungan nggak usah ikut berdiri ya. Oke, nanti kalau Pak Dodet panggil R sama Sita satu, nanti adik-adik jawabnya yes, tangannya diangkat. Nah, bisa ya. Dan Pak Badut, adik-adik jawab sambil goyang tang-ting-ting-ting-ting-ting gitu ya. Nanti yang paling lucu goyangnya saya kasih hadiah. Pak Badut, tang-ting-ting-ting-ting-ting. Lagi Pak Badut, tang-ting-ting-ting-ting. Ini adik-adik sudah bisa tepuk Badut belum sih? Belum. Oke, kalau belum saya ajari tepuk Badut. Mata bulat, hidung tomat, parut gendut, goyang-goyang. Nah, Badut, bisa ya? Ya, diulangi, tepuk Badut. Mata bulat, hidung tomat, parut gendut, goyang-goyang. Badut, iya, tepuk tangan dan teriaknya juga kenceng, itu masih apa namanya? Sini. Ya, tak kasih hadiah ini ya. Dapat hadiah mau enggak? Dapat hadiah loh. Sini. Oh, harus ditemani ya, boleh ya apa sini ya? Ini untuk melatih keberanian ya, untuk melatih mental adik-adik kita. Sejak dini, sejak kecil harus dilatih mentalnya. Kalau sudah sering naik turun panggung, besok sudah nggak demam panggung lagi, nggak nervous lagi, gitu ya. Siapa sih namanya? Boleh kenalan dulu? Ahmad. Oke, Ahmad. Boleh tahu nggak besok kalau sudah besar pengen jadi apa cita-citamu? Wah, masih rahasia. Ya, tadi dikasih hadiah. Diterima, bilang apa dulu dikasih hadiah? Ya, tepuk tangan dong. Badut mau kasih hadiah.
buat yang berani maju sendirian nyanyi siapa? Ayo. Nah, asini mas. Ya. Mas siapa? Kenalan dulu. Abisar. Abisar udah bisa nyanyi apa? Good morning, teman-teman boleh ikutan nyanyi ya sambil tepuk tangannya dipegang sendiri. Teman-teman, ya. Teman-teman. Abisa. Mau nyanyi. Good morning. Selamat tidur. Selamat mendengarkan. Satu, dua, tiga. Good morning. Very well, thank you. Oke, kamu kok pinter nyanyi bahasa Inggris, yang ngajari siapa? Bu guru. Bu guru pinter nyanyi? Pinter. Yeah, pantesan kamu juga pinter nyanyi. Kamu bisa nyanyi sejak umur berapa? 5 tahun. 5 tahun, udah pinter nyanyi. Tadi album yang keberapa yang kamu nyanyikan ini? Kedua. Diam-diam sudah punya dua album, ternyata sebentar lagi menelurkan album ketiga ya. Pengen jadi apa cita-citamu bisa kalau udah besar? Tentara. Wah, jadi tentara. Cocok ini, badannya gagah, tinggi besar, rajin belajar ya. Rajin sekolah. Jangan lupa juga harus rajin gosok gigi. Sangku. Kok kuning kuat, gak gampang sakit. Karena nanti kalau sudah jadi tentara, kalau giginya gak kuat, nanti busur gigi granat malah copot giginya. Ini dikasih hadiah ya. Wah, pinter. Dikasih hadiah. Calon Pak Tentara. Bilang apa dikasih hadiah? Terima kasih, Pak Badut. Yeay, tepuk tangan. Milih turun. Semuanya semangat. Ada lagi yang berani maju? Ya kecil-kecil boleh loh, ayo. Gitu dong. Tas dulu, tas. Namamu siapa? Isa. Oke, Isa. Sini, hadapnya ke sana. Baris. Hadap ke sana. Nah, kamu sini. Baris. Geser. Nah, baris-baris dua wani kabeh ya. Kendel. Geser. Agak ke sini. Tegak. Namamu siapa? Jupi. Yang ini? Pak Iza. Nah, ini? Alek. Ini? Didot. Didot. Ini? Rehan. Ini? Reja. Biar kelihatan kamera, lihatnya kesana. Yuk, mau nyanyi apa ini? Matahari. Oh, naik kereta api saya. Naik kereta api. Yang kompak loh, tapi lagunya karena ini sekarang harus kompak. Yuk. Bentar. Coba apa kereta? Yang mana lagunya? Kucing cat. Ya. Oh, harus sama lagunya kalau kucing cat semua. Yuk. Sekarang. Satu, dua, tiga. Kucing cat, anjing dog, kupu-kupu. Singkat, kupu-kupu butterfly. Namamu siapa tadi? Pagi. Kamu pengen jadi apa besok? Guru. Kok guru? Cowok kok guru? Pak guru. Nah, rajin belajar ya.
Ini dikasih hadiah. Yang lain nanti kalau ingin jadi Pak Guru juga harus berani tampil, berani maju. Nanti dikasih kayak gini ya. Hilang apa dikasih hadiah? Makasih. Tadi kan pinter-pinter bahasa Inggris. Coba terima kasihnya juga pakai bahasa Inggris dong. Kalau nyanyi pinter bahasa Inggris kok, kalau terima kasih pakai bahasa Inggris tur nuwun. Ulangi. Makasih. Bahasa Inggris. Sekarang doa. Siapa yang sudah hafal doa? Doa apa? Doa wudu. Doa, ayo kamu. Maknya gak usah diucapkan, diperagakan. Oke, kamu kok pinter doa. Tapi gimana? Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina ngadzabannar. Artinya ya Allah. Apa? Ya Allah, lapar. Enggak, artinya yang dipatahkan. Wah, masalah. Ya Allah, berkahilah rezeki yang kau berikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Polisi hebat. Polisi militer, polisi lalu lintas, apa polisi tidur? Tidur. Kamu itu loh, kok masih polos? Kalau disuruh pilih hijau apa merah? Merah apa hijau? Ini dikasih hadiah. Ya. Sukses untuk kamu. Boleh tepuk tangan dulu. Nah, turun hati-hati. Ngomong tentang sulap, kalau biasanya Pak Barut yang jadi pesuruh, jadi pesulap, jari langsung diangkat. Teriak, ping. Nah, bisa ya. Ya, latihan dulu semuanya. Jari yang kanan diangkat, teriak. Pintu. Masih kurang kompak, kurang semangat. Pintu. Nah, gitu dong. Nanti biar berhasil jadi pesulap. Nah, berarti apal kalau gajah karena badannya besar, hidungnya panjang, terus telinganya lebar. Yuk kita buka dulu bukunya satu per satu. Di dalamnya gambarnya apa aja? Apa aja, Dede? Kosong ya. Ya, sekarang adik-adik jadi pesulap. Jarinya diangkat, terus teriak apa tadi? Pintu. Nah, sekarang dibuka. Kalau tadi masih kosong, belum ada gambarnya, sekarang dibuka. Nah, sudah ada gambarnya. Tepuk tangan, adik-adik ternyata pinter ya jadi pesulap. Ya, sekarang adik-adik kan pesulap. Gambarnya dihilangin, yuk. Gambarnya dihilangin. Caranya gimana? Gambarnya sekarang sudah hilang. Tepuk tangan untuk adik-adik. Ini pesulapnya kurang konsentrasi. Coba diulangi. Ah, gitu dong. Sekarang sudah hilang lagi. Tepuk tangan untuk adik-adik. Padahal kemarin bisa loh dikasih pimpo, terus dibuka gini gambarnya kemarin hilang loh, kok sekarang masih ada gambarnya? Ada. Bener? Yakin? Kali gitu, sekarang gambarnya sudah hilang berkat bantuan ada. Katanya hilang. Kok tadi hilang? Ya makanya itu, mengapa tadi hilang kok sekarang ada gambarnya, mengapa? Aku hilang.
Ya udah kalau gitu ya, disulap supaya muncul lagi gambarnya. Bagus ya warna-warni ya. Nah sekarang Pak ajari bagaimana cara menghilangkan warna. Jari diangkat, semuanya teriak pink. Kita lihat bersama-sama. Gambarnya sekarang sudah ada warnanya. Tepuk tangan untuk adik-adik semuanya. Berhasil jadi pesulap ternyata ya. Anak yang belum kamu sini ya. Penasaran kan? Ya. Sekarang kita lihat kelanjutannya. Ini ada kantong, namanya kantong ajaib. Kantong apa adik-adik? Ajaib. Warnanya apa kantongnya Pak Badir? Warna hitam. Dilihat dalamnya masih kosong. Coba diambil dulu, masih kosong ya. Yang belakang pengen lihat. Oke, kalau gitu dibalik tetap sopong ya, sopong kosong ya. Sekarang dimasukkan balonnya, terus dikasih diambil balonnya, tepuk tangan balonnya belum berubah karena kumpak yuk. Tadi ada yang pimpo. Udah berubah belum? Lupa belum baca basmalah. Ya semuanya 1, 2, 3. Terus baca bismillahirrahmanirrahim. Ditiup. Jadi tikus, Mbak Reva gimana tuh ini, wah. Wah, sebentar. Tapi ini tikus bukan sembarang tikus loh. Ini kalau sama Pak Bodot nurut banget loh tikusnya. Coba kamu perintah, tikus bebek gitu ya. Tikus bebek. Nanti bebek ya tikus ya, bebek. Sepertinya nggak mau bubuk ini tikusnya. Kok jadi nggak penurut? Ya udah kalau gitu kamu tak sembunyikan lagi loh di dalam koper. Tepuk tangan untuk Mbak Reva yang sudah berani main sulap sama cewek. Sekarang aku pengen sama yang cowok. Siapa ya? Nah ya, semua. Satu aja, yang lain duduk dulu. Lengkah dulu. Yuk lihat penampilan Mas Roza. Yuk sini. Yoga. Yogja, oke Yogja. Hurufnya apa hurufnya? Oh alah sudah. Oke sudah kita main sulap ya. Oh yaudah, yaudah kita main sulap. Baik. Kali ini Pak Barut mau main sulap. Kalau tadi sulap Mbak Reva, balon bisa jadi tikus. Nah, ini sulapnya lebih berbahaya, lebih menantang. Karena ini sulap berbahaya, jadi Pak Barut mohon kepada penonton-penonton yang ada di studio maupun pemirsa yang ada di rumah, tidak boleh meniru adegan sulap ini. Ini hanya boleh dilakukan oleh orang-orang profesional atau yang sudah terlatih. Apakah kamu tadi pagi sudah mandi? Sudah. Ya, teman-teman jika sudah mandi? Sudah. Nah, yang sudah mandi siapa? Oh, semuanya sudah. Siapa tadi pagi yang mandinya pakai sabun colek? Sabun colek kok kulo.
sabun mandi kalau mandi itu ya. Ya sekarang Pak Badut mau main sulap nih sama kamu ya. Coba kamu pilih dulu yang mana yang mau dipakai. Tidak pakai nggak dipegang ya. Boleh diperiksa dulu mas, gelasnya ada lubangnya apa enggak, dicek. Tidak ada. Ada ya, dibalik ada enggak? Ada enggak? Ada. Ada lubangnya? Ada enggak teman-teman lubangnya? Ada enggak, coba dicek, dilihat, ada enggak? Enggak ada ya? Nah, ada ini loh lubangnya, berarti menurut adik-adik ini bukan lubang ya. Dipegang ya. Sekarang gelasnya diisi air. Wah ini diisi air. Kerucuk, 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 kerucuk. Nah, enggak boleh diminum. Nah sini, ini untuk main sulap. Kalau sudah diisi air, selanjutnya Pak Badut mengambil kertas. Apa adik-adik? Kertas. Nah, adik-adik pasti tahu ini kertas apa? Koran ya. Dilihat dulu yuk, korannya dicek satu-satu. Di dalamnya ada tikusnya enggak? Enggak ada ya. Oke. Piringnya ada enggak? Enggak ada juga. Sebelah sini ada gelasnya? Ada sendoknya? Ditutup lagi, terus dilipat lagi, dibentuk seperti teropong. Nah, seperti ini ya. Nanti air yang dipegang Mas Yoda nanti dimasukkan sini ya. Nah, tapi sebelum dimasukkan, terlebih dahulu koran ditaruh di sini. Oh, kamu adanya sana. Nah, bersani kamera. Nah. Gak usah takut, gak usah khawatir. Kan dibantu doa sama teman-teman, sama bapak ibu, supaya sulapnya sukses ya. Gak apa-apa, paling kalau gagal cuma basah sedikit. Siap ya? Ya, teman-teman nanti bantuin doa. Mundur sedikit. Tenang, tidak boleh tengah-tengah, tidak boleh gerak-gerak. Supaya tenang yuk, nafas diatur, tarik sedikit, keluarkan. Tarik nafasnya, keluarkan. Tarik nafasnya, ditahan sedikit. Tarik, tahan perut. Keluarkan ya, sekarang ada-ada dihitung ya, 1-3 ya. Rambutnya dipegang basah enggak? Tak. Oh, enggak apa-apa kan? Tepuk tangannya mana dong? Wah. Sekarang sini agak mendekat. Lah hilang, makanya kan sudah ditaruh sini tadi. Oh, coba sekarang dikembalikan lagi. Yuk, gelasnya mana? 1, 2, 3. Nah. Loh. Sini enggak basah. Jangan-jangan diminum tadi. Kok enggak ada? Loh. Hah? Oh, diminum. Oh, sama Bapak. Nah, sebentar saja. Di dalam? Loh. Enggak ada juga. Sini-sini. Loh, bukan enggak ada. Jangan-jangan di bawah tempat duduknya siapa yang basah? Coba dipegang. Ada yang basah enggak? Bagus, berarti enggak ada yang ngompol. Ya, sekarang ditutup lagi, bantuin pimpimpo ya, supaya airnya keluar. Nah, sekarang airnya sudah keluar lagi ya, karena sudah ditimpo. Sebentar, jangan-jangan masih sembunyi di dalam perutnya Mas Yuda. Coba kak.
coba ini. Hadapnya ke sana coba. Tak pompani dulu. Coba sekarang gelasnya dibuka coba, sudah dipompa. Udah ada belum? Ayo dibuka sini. Dipegang tangan dua. Kan tadi sudah dipompa perutnya Mas Yuda. Udah keluar yuk. Gelasnya siap. Tangan dua. Eh, gelasnya kok miring? Tidak mau keluar. Dipegang tangan dua, dipegang. Eh? Ini sudah mau keluar loh. Enggak boleh miring pegangnya. Diisi lagi. Eh, kamu jangan pimpin-pimpo lagi. Nanti enggak mau keluar. Ini sudah mau keluar. Sudah keluar lagi. Tepuk tangannya untuk Mas Yoda. Berarti Mas Yoda jujur tadi pagi udah beneran mandi. Minggu aja dari Jogja sampai Bali jalan kaki. Bangga. Oke, adik-adik semua pentas yuk. Nah, supaya nanti ada dokumentasi yang diabadikan yuk. Naik sini ya adik-adik. Kita nyanyi bersama dulu. Semuanya pentas. Sana naik. Harus kendel, harus berani. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Naik tilman istimewa ku duduk di muka. Taman yang paling indah udah belum? Balon? Tik-tik penyu hujan? Kasih ibu? Bintang kejora? Bintang kecil? Ya, bintang kecil ya. Bintang kecil. Nanti kalau Pak Badut teriak, jadi anak hebat. Tangannya diangkat teriak, yes, jadi anak hebat. Jadi anak pintar. Jadi anak soleh. Jadi anak soleha. Oke, kita foto bersama dulu. Ini saya tata dulu. Bu Guru ikut foto ya. Ya, duduk. Nah. Ya, ada yang duduk di depan. Satu, dua, tiga. Cis. Ganti pose. Jempol tangan kanan diangkat. Teriaknya ganti oke. Satu, dua, tiga. Nah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga terhibur, berkesan. Sepulang dari kita nanti bisa cerita ibu wali murid. Terima kasih. Satu. Oke, malah wis moto dhisik niki burung kek. Ditung satu malah. Ulang nggih. 1 2 3. 1 2 3. Jadi ngarep. Kira-kira podo. Itu 10.000. Foto itu hanya begini, Bu. Iki mau tak di. Lihat kaca. Lihat kaca. Kali mah. Oh. Saya mau. Nah,
Yo kok ae kabeh kok masakan. Action. Action. Halo. Biru kaki. Apa tuh baru?